Hai, anda bersama kami dalam Sembang Lebat edisi 24 November 2014. Anda bersama saya, Arif Ismail. Dan saya, Effie Obufin. Dan akan menemani anda mengenai Sembang Lebat pada minggu ini. Yang mana kita akan bincang mengenai Nokia. Kita tahu yang Nokia telah membangunkan tablet baru. Selepas daripada Microsoft, perjalanan daripada Microsoft, so mereka telah membangunkan satu peranti baru yang dinamakan sebagai Nokia N1. Nice one. So, kita akan bincang mengenainya sebab ini. Dan kita juga akan bincang mengenai trend tablet dan juga perbandingan antara tablet iOS dengan Android. Right. So kita akan bincang mengenainya. So kita akan bercakap mengenai Nokia N1, yang mana kita dah tahu Nokia ni dah dibeli oleh Microsoft melalui division mengenai division peranti muda di mereka. Yang mana yang telah beralih ke Microsoft dan kini mereka secara sendirinya telah membangunkan peranti baru yang dinamakan sebagai Nokia N1. Today we access more and more content. This demands a new level of simplicity. With the Nokia Z launcher, we created a new beginning. Scribbling is easy and feels natural. It is quickly accessible with thumb or fingers and learns from you, anticipating your needs. The simplicity of Z launcher is so unique, we wanted to give it the perfect companion. A tablet for people who care about the details. The ones that value a perfectly balanced form. And for those who seek simplicity. It is the first tablet with the new reversible USB connector. Our custom aluminum unibody of 6.9 millimeters keeps the total weight to just above 300 grams. Thoughtfully designed, inside and out. Simplicity is where we begin. So korang dah tengok video mengenai peranti Nokia N1 tadi. So kita dah tengok design dia agak menyerupai iPad mini. So kita dah tahu yang sebenarnya Nokia ni pada zaman dahulunya sampai ke Microsoft membeli mereka. Mereka punya identiti sendiri. Yang mana kini yang telah mereka telah membuat satu peranti yang menyerupai iPad mini. So kita tahu yang Nokia ni ada identiti. So kenapa masalah krisis sebenarnya masa sekarang macam artikel yang kita tulis masa dia diumumkan tu, kita tak ada berita, tak ada rumor kata dia nak buat tablet. Jadi macam nampak dia nak buat dengan cepat. Sebenarnya bila nak design mungkin ambil masa yang lama. Jadi sekarang dia ambil apa yang dah ada, dia over, dia guna balik. Tapi saya sebenarnya kurang setuju sikit dengan kata yang Nokia ada design sendiri ni. Pasal kalau kita tengok daripada 3210 tu phone Nokia saya yang pertama kali sampai yang terakhir saya pakai Nokia E8, kita boleh tengok rekannya tak sama. Rekan dia berubah-ubah. Jadi memang Nokia sentiasa berubah-ubah. Jadi saya sebagai seorang bekas peminat tegar Nokia, tak ada masalah dengan menggunakan semula rekaan iPad mini. Pasal iPad mini adalah adalah tablet yang paling saya suka. Dan saya rasa di sini tidak menggunakan rekaan macam tablet Lumia yang dah ada, pasal dia nak membezakan yang kami tak gunakan lagi Windows. Windows WP, tak guna WP lagi. Something fresh. Berbeza dengan produk sebelum ini, just nak separatekan Nokia dengan Lumia sekarang. Itu saya punya, saya rasa itulah yang dia buat sekarang. Just nak membezakan Nokia yang dulu, Nokia Lumia dengan Nokia Mobile N1 ni. So dia tak nak ada percampuran untuk terutama yang consumer biasa lah. Consumer biasa mungkin tak tahu yang dia dah tukar. Kita tahu kan, orang macam so, kata, yang, Nokia. So design identiti yang lama tu semua sekarang dah berada di Microsoft dan yang baru ni lah yang membawa identiti baru. So itu yang menyebabkan mereka membuat satu peranti yang menyerupai iPad mini. So saya pun bias sebenarnya. Tak kisah apa Nokia buat, dia tiru macam mana pun. Saya tahu dalam masa terdekat kalau N1 berjaya, dia akan keluar lain, dia akan jadi makin elok. Pasal Nokia terbaik. Saya pun merupakan peminat peranti Nokia sejak sekian lama. So bagi saya benda ni macam bila mereka dah umumkan N1, saya agak kecewa lah terutama sebab mereka dah tak ada identiti baru. Tetapi lepas Obey menerangkan yang mereka ingin membuat satu perbezaan antara Nokia lama dengan Nokia baru ni berbeza. So mereka membuat satu peranti yang punya identiti lain berbeza berbanding yang sebelum ni. Yalah, Samsung dulu pun tiru juga macam tapi sekarang dia okey. Jadi kita tengok macam tu, teknologi dia mula daripada bawah mungkin akan elok dalam masa akan datang. So akan datang mungkin Nokia dengan sekarang baru lagi. So akan datang mungkin kita akan dapat tahu
Kita boleh tengok design yang lebih fresh lagi. So itu adalah Nokia N1, InsyaAllah. So itu mengenai Nokia N1. Yang mana kalau kita tengok spek Android apa semua, dia boleh berjaya tak kakak? Rasa Arif pernah pakai Nokia X. Tak berpuati dengan apa dia buat. So lepas tu dia orang pakai Z Launcher. Kita orang dah try Z Launcher dekat phone ni. Kita jumpa dia. Kalau kita boleh mod, mungkin kalau ya kita sekarang dunia yang mana orang boleh mod telefon, boleh mod tablet, mungkin ada pembangun akan membuat sendiri, memasukkan Google Play Edition pada tu mungkin terbaik. Jadi saya masih lagi skeptikal dengan Z Launcher. Saya tak suka dengan cara menggunakan peranti tersebut, banyak guna gesture, tak user friendly sangat. Jadi buat masa sekarang, selagi tak ada dalam tangan, tak cuba sendiri, saya nak hold judgement. Tunggu macam mana. So bagi saya, kalau nak berjaya peranti Nokia N1 ni, sebenarnya yang penting kita kena ada macam tablet Android apa semua. Kita tahu yang mereka ni bergantung pada Google. Yep. So mereka perlu ada Google Play service dalam peranti Nokia N1 ni kalau mereka nak berjaya. Sebab kita tengok daripada sejarah peranti Nokia dengan Android, seperti Nokia X, Nokia XL apa semua. So mereka tidak menyertakan sebarang Google Play service dalam peranti mereka. So itu menyebabkan pengguna berasa kurang senang dengan kehadiran peranti sini. Sebab mereka tak boleh nak mendownload. Kadang ada yang terikat dengan perkhidmatan daripada Google. So mereka tak boleh nak buat-buat apa sangat dengan peranti ni. So kalau Nokia X, Nokia N1 ni, kalau kita nak tengok kalau dia betul-betul berjaya, mungkin kalau dia sertakan dengan Google Play Service, insyaAllah mungkin boleh berjaya. So itu perbincangan mengenai Nokia N1. So dari segi keseluruhan, nampak okey saja, tak ada masalah. Okey, kita mengharap yang terbaik daripada Nokia, pasal banyak orang-orang bayar saya macam Arif. Peranti pertama kami ialah Nokia. Jadi sentimental tu ada. Sebab saya memang minat sama Nokia Symbian. Kita mahukan Nokia kembali, pasal Nokia itu adalah sebahagian, macam saya kata, adalah kawan lama. Jadi mungkin sebab itu saya kata macam bayar. Asal bagi chance lah. Kalau pengeluar lain kata alah tak elok, kita buang. Macam BlackBerry Play elok, Playbook. Tengok, kita tak bagi chance langsung. Tapi dengan Nokia ni mungkin ada sentimental tu, kita kata okay tak apa, kita tengok dulu. Mungkin kita boleh buat something. So itu antara topik mengenai Nokia N1. Baik. Yang mana mereka mungkin akan hadir dengan peranti yang lebih baik pada akan datang. So Nokia baru dengan Nokia lama, mereka tu dah sejarah. So Nokia baru akan bangun. So itu antara topik hari ni mengenai Nokia N1. So kita akan bincang mengenai tablet selepas ini. So jangan ke mana-mana. Okay, kita dah bincang mengenai tablet Nokia N1 tadi. So kita akan bincang mengenai tablet, yang mana kita sedia maklum pasaran tablet sini boleh dikata didominasi oleh iPad. Betul. So kita dah tahu trend tablet ni dah makin macam dah lama sebenarnya. Betul. So kita tengok Android pun dah ada tablet mereka sendiri. Betul. Melalui Android 4.0 Lollipop yang menerusi Nexus 9. Mereka buat satu tablet yang dikatakan akan menjadi rival untuk iPad. So apa pendapat OB mengenai tablet Android dengan iPad sendiri? Okay, sedikit sejarah. Saya dah gunakan tablet Android sejak Samsung Galaxy Tab 7 inci. Lepas tu banyak review tablet-tablet Android yang lain. Dan di rumah sendiri secara peribadi ada iPad mini dan juga iPad 2. iPad 2 dan iPad mini adalah dua peranti yang dah lama sebenarnya. Spesifikasi pun dah boleh kata ketinggalan. Tapi dibandingkan kalau saya gunakan user experience dengan sebuah peranti diperbuat pada Korea, Android, user experience, kelancaran, mesra pengguna, segala-galanya masih lagi didominasi oleh dua tablet lama buatan Apple tu. Jadi kita boleh tengok, walaupun ada tablet-tablet baru yang ada dikeluarkan untuk Android, saya secara peribadi lebih meminati tablet Apple. Pasal seperti kita tahu, kalau tak ada iPad dahulu, pasaran tablet ni macam tak wujud. Kita boleh argue, katakan dengan adanya iPad tersebut, orang mula nak guna tablet. Padahal sebelum tu Microsoft boleh cuba buat tablet tapi tak jadi. Tapi dengan iPad, dia segala functionality yang paling asas dibuat pun dah cukup untuk orang kata okey, saya memulakan tablet. Jadi sekarang agak aneh dan canggung untuk lihat orang tak ada tablet. Macam dah benda perlu. Jadi saya macam cakap tadi, saya masih lagi merasakan Android punya tablet tak ada yang boleh menyaingi iOS setakat ni. So kita dah tahu kelebihan iPad. Kita tengok kenapa bagi Obey dia tak tablet Android ni sebenarnya tak boleh nak menyaingi iPad ni sendiri.
Okay, ni saya ni pendapat peribadi, bukan saya nak bash Android ke, saya nak bash iOS ke. Pas ni kena ada disclaimer, pasal selalunya bila saya buat artikel dekat Amans, bias tak? Ni tak bias. Dalam hal tablet, secara peribadi, iOS masih lagi mendahului sebuah tablet Android. Sebab utama dia kerana banyak fungsi-fungsi asas tablet yang dilakukan dengan baik pada iOS. Contohnya nak buat swapping dengan 5 jari, kita boleh tukar app, kita boleh keluarkan volume ke, kita nak keluar tetapan airplane mode ke apa semua, kita hanya boleh keluarkan dengan 5 jari macam ni. Pada peranti Android masih lagi penuh tatalan, tekan setting ke apa semua. Jadi user experience dan juga kemudahan untuk melakukan tugasan paling simple macam nak tukar between apps je pun masih lagi boleh katakan 10 kali ganda lebih mesra berguna dan lebih pantas. Itu antara kelebihan iPad. So bagi saya, macam saya lebih menyukai tablet Apple sendiri, iaitu iPad, sebab aplikasi. Okay, aplikasi. Obviously. Aplikasi. Kita tengok banyak aplikasi yang dioptimasikan untuk iPad. So kita tengok lambakan aplikasi tersebut yang menyebabkan ekosistem tablet and Android ni menjadi sedikit kurang. Dia macam ada satu aplikasi sebenarnya yang dah lama tapi masih lagi tak ada dekat Android. Paper. Paper itu paling best. Jadi kalau anda pernah tengok Paper 53, mungkin aplikasi untuk melakar pada tablet yang terbaik pernah kami gunakan, dengan antara muka yang best, macam nak undo tak boleh tengah belakang, kita buat jari circle yang dan ada, kita boleh mix swatches, color ikut suka hati. Walaupun dah, masa dah 2 tahun. Dah 2 tahun lebih dan banyak versi, masih lagi tak ada kat Android. Kat Android ada untuk melukis tapi tak sebaik. Tak sebaik. Dia macam paper. Tak intuitif. Jadi macam Ahmad Acik Arif kata tadi, memang aplikasi pada untuk tablet, aplikasi khas untuk tablet pada iOS masih lagi sekali mendahului. So yang selain tu, kita dah tengok tablet iPad, tablet Apple sendiri, yang mana kita tengok sokongan dari segi third party, third party support daripada pengeluar utama yang berkaitan dengan pembangunan muzik apa semua. So kita tengok yang iPad ni sebenarnya lebih kepada content creation yang berbanding dengan tablet Android yang kita tengok lebih kepada aplikasi, cuma dia tidak banyak orang guna untuk content creation. Seperti Ali Music apa semua. Macam tu, aksesori pun penting juga. Pasal saya perasan tu, saya beli iPad tu tapi boleh gunakan aksesori untuk tablet yang lebih terkini. Pasal form factor masih sama. Mungkin casing tak berapa muat sangat. Tapi location butang dan saiz lebih kurang sama, jadi kita masih boleh gunakan. Cuma kalau Android, katakanlah kita tengok Samsung punya, setiap casing untuk peranti tu berbeza. Jadi kalau kita nak cari aksesori, kebarangkalian untuk jumpa aksesori yang sesuai dengan iPad kita lebih mudah daripada menggunakan sebuah tablet Android. So itu antara perbincangan mengenai tablet. Yang mana saya sendiri pengguna Android. Telefon saya lebih gunakan Android sebab dari segi customization apa semua. So tapi tablet, kami sendiri yang menyukai iPad. Masih lagi menyukai iPad. Kerana kita dah tahu yang iPad lebih straightforward, yang mana kita menggunakan aplikasi iPad apa semua. So ia lebih straightforward lah, so kita tak perlu nak memikirkan tentang customization dekat tablet. So itu antara menyebabkan iPad menjadi pilihan utama kami yang still mendahului pasaran untuk peranti tablet di dunia sekarang ni. Ya, pasal pada tablet, saya sendiri secara peribadi gunakan dia untuk santai, untuk baca news, untuk baca flipboard, untuk tengok gambar. Jadi macam Arif kata, kadang-kadang customization dengan kepelbagaian fungsi tu kita tak nak sangat. Yang penting adakah ia pantas, adakah ia lancar, adakah tatalan dengan mudah dapat lakukan. Jadi untuk tablet iOS, walaupun orang kata limited, limited dia punya fungsi-fungsi yang diberikan adalah terhad, tak ada customization, tapi tak diperlukan untuk benda yang setakat untuk membaca, macam baca e-book contohnya. So benda-benda tu semua terletak pada telefon lebih baik lah, terutamanya telefon Android. So nak bagi ada neutrality. So telefon lah, telefon saya still gunakan Android sebagai peranti utama. Kami bukan tekong. Dan tablet kami menggunakan iPad. Kami agnostik dalam penggunaan tablet dan juga phone. Okay, sebelum kita gulung mengenai pembincangan mengenai tablet Android dengan iPad ni, ada sedikit jadi sebagai pergulungan untuk pembincangan mengenai tablet Android vs iPad ni, kita kami berasa bersetuju yang mana tablet Apple, iaitu iPad, still mendahului pasaran, still menjadi keutamaan kami bagi tablet
Apple di tablet. Tapi bagi telefon, kami masih lagi menggunakan Android. Ketuanan Android. Ketuanan Android. So pagi itulah antara dia, kita tengok dari segi neutrality. Father Tekong masa lagi berubah kami. So itu penggunaannya. Telefon masih lagi Android. Tablet masih lagi kami menggunakan iPad sebagai peranti utama. So jadi kita akan, lepas kita akan bincang mengenai tablet. Tablet pula. Trend tablet, penggunaan stylus. Betul. Jadi jangan ke mana, tunggu selepas ini. So kita dah bincang mengenai peranti Nokia N1, kita dah bincang mengenai tablet Android vs iPad, kita bincang mengenai trend tablet. Betul. Yang kita tengok pasaran sekarang ni, tablet boleh dikatakan apa, mempunyai pasaran yang agak besar. Agak besar, dan kalau tak silap awal tahun tu, dah yang lepas ni dikabarkan bahawa antara pasaran yang paling banyak berkembang sekarang ialah tablet. Dan sebenarnya pasaran untuk tablet sekarang dah slow down. Tablet tengah naik. Jadi mengapa kita akan bincang? So mengapa kita akan bincang mengenainya? So kita tengok statistik daripada penjualan iPhone 6 Plus di pasaran Vietnam. Di pasaran Asia terutamanya. Maksudnya iPhone 6 Plus menguasai 1/3 daripada jualan iPhone. Ya, jika saya boleh bandingkan di Australia, nisbah antara penjualan iPhone 6 dengan 6 Plus 4/1. Tapi bila pergi ke Filipina dan juga Vietnam, nisbah dia turun kepada 3/1. Jadi kita boleh lihat, dan dia dikatakan bahawa orang Asia, kadar penggunaan tablet tu lebih tinggi berbanding dengan yang ada di Eropah dan juga yang ada di Amerika Syarikat. So kita tahu yang peranti tablet, peranti yang besar-besar ni, kita tahu yang mereka mendahului di pasaran Asia. Jadi saya ingin bertanya kepada Obis ni, apa masalah ataupun kenapa sebab orang Asia menyukai peranti besar tablet ni? Bagi saya, kerana kalau kita tengok di Eropah dan juga di Amerika Syarikat, bila diorang beli phone tu ada subsidize. Jadi mungkin dia bayar mungkin 100 katakan. Dan nak beli iPhone 6 Plus mungkin tambah lagi $50. Tapi dia orang rasakan okey, 100 bayar 100 jelah dapat beli iPhone. Tapi di Malaysia dan negara Asia, phone tak ada subsidize. Jadi bila kita tengok harga iPhone 6 Plus $2,700, lepas tu iPhone 6 $2,300, lebih kurang itu katakan harga dia. Tapi bila kita tengok, aku tambah lagi $400 sebab skrin lagi besar. Jadi orang Asia nampak macam harga dibayar untuk setiap inci tu lebih berbaloi untuk memiliki sebuah peranti tablet. Lebih besar, nampak lagi macam lagi bernilai. So orang Asia nak benda sesuatu yang benda yang terus buat hati lah. Lepas tu rasa ni mungkin agak cynical lah. Mungkin bila telefon lagi besar lagi senang menunjuk. Sudah sleepy. Ni cynical, tak ada data yang menyokong apa yang saya katakan ini. Hanya perasaan cynical sendiri. Mungkin beli besar sangat menunjuk kan. Sebab tu Samsung pada tahun 2011 buat satu peranti pertama orang kata dengan besar fabric itu mengenai Galaxy Note 1. Dia tak tahu kan, yang first kali Dell Street. Oh, that's it. Tapi itu kira fable ke? Itu kira fable. Pasal saya 5.5 inci. Tapi tak terjual dengan banyak. Jadi bolehlah dikatakan fable dengan arti mana katakan sebuah peranti sebesar 5 inci ke atas dengan sebuah stylus. Itu dia punya definisi asal sebuah fable. Cuma lately sekarang fable yang tak ada stylus pun dianggap sebagai fable. So macam iPhone 6 Plus sendiri apa semua. So itu antara dia. Tapi bagi saya macam trend orang Asia menggunakan fable ni, sebenarnya mereka treat tablet ni sebagai peranti utama mereka menggantikan komputer. So tu antara sebab orang Asia ni suka peranti tablet ni. Sebab mungkin ada mereka yang tidak mempunyai komputer ataupun ada yang mempunyai komputer tapi lebih suka bersama dengan tablet ni. Tu sebab mereka suka peranti besar-besar. Senang sikit main Clash of Clans. Senang main Clash of Clans, tengok movie apa semua. So mereka lebih gunakan tablet ni sebagai peranti utama. Betul. Menggantikan tablet, menggantikan komputer dengan laptop. So itu antara sebab dia. Okay, tadi Obe dah bercakap mengenai definisi tablet, yang mana tablet ni merupakan peranti besar 5.5 inci dengan stylus. Itu definisi dulu. Definisi dahulu. Tapi kalau kita tengok trend sekarang, mula dengan tengok daripada Apple sendiri melalui iPhone 6 Plus dengan Motorola Nexus 6, yang mana mereka tidak mempunyai sebarang penggunaan stylus dan stylus tidak ada pada peranti tersebut. Tapi kita tengok pengeluar seperti Samsung dengan beberapa peranti pengeluar lain saja yang mempunyai sokongan stylus ini. So, jadi sokongan stylus sebenarnya praktikal atau tidak? Untuk waktu sekarang rasanya ini sekarang dah terjadi sebagai sebuah peranti gimmick. Benda tu tambahan yang tidak digunakan oleh, boleh dikatakan 90% pengguna biasa. Ini hanya inilah apa estimation saja. Pasal Note dah ada lebih kurang 4 tahun.
Dah ada 4 tahun tapi sepanjang masa tu saya tak pernah nampak lagi pun sesiapa menggunakan stylus dekat luar. Tak pernah jumpa lagi. Jadi dari based on that, berdasarkan pada tu, saya katakan penggunaan stylus tu sendiri untuk kegunaan harian adalah sangat minima. So dan lebih suka pakai kertas waktu menulis nota. Tak, rasanya macam macam rasanya dulu bila kita ada stylus untuk mempermudahkan melukis apa semua pasal screen tak cukup sensitif untuk merasakan pergerakan jari. Sekarang ni rasanya macam saya ada dulu ada Sonic Xperia Z Ultra. Tak ada stylus. Tak ada stylus. Tapi dia punya kepekaan tu saya rasakan lebih kurang sama je dengan Note 1 pada awal-awal keluar dengan Note 3. Jadi berdasarkan apa ya pengalaman yang dah tengok beberapa peranti favorite di luar sana dengan teknologi screen terkini, boleh dikatakan stylus sekarang tak lebih daripada sebuah gimmick yang mungkin tidak digunakan oleh majoriti pengguna di luar sana. So maknanya stylus ni ada pengguna sendiri tapi kebanyakan pengguna tidak menggunakan stylus ni. So bagi kebanyakan pengeluar, mereka tidak menggunakan stylus ni, ada satu tindakan yang bijak. So sebab itu kenapa Apple tidak menghadirkan sebarang penggunaan stylus di tablet mereka. Macam kita tahu Steve Jobs sendiri kena cakap dia tak dia tak sukakan stylus. Itu sebab kenapa iPhone berdasar dia kata saya nak sebuah peranti yang saya tekan dengan dengan skrin sesentuh saya nak mencukupi. Dia tak suka kapasitif, jadi dia masa dia buat iPhone tu cakap saya nak benda semua boleh lakukan dengan hanya menyentuh skrin. Lepas tu dalam dalam kes Samsung pula, kita tahu bahawa Samsung ada pegangan saham dalam Wacom dalam 10% kan itu. Jadi bagi mereka untuk menggunakan teknologi yang mereka ada pegangan, dia ada lebih kepada nak kata dah laburkan mak as well guna. Jadi mungkin itu sebab dia masih menggunakan stylus, walaupun secara secara peribadi rasakan majoriti orang tak gunakan stylus. Dan tidak mengejutkan oleh sebab itu iPhone 6 Plus dan juga Nexus 6 tak menggunakan stylus. Itu antara perbincangan mengenai stylus. So maknanya stylus ada pengguna dia sendiri tapi kebanyakan pengguna tidak menggunakan fungsi ini. Jadi kebanyakan pengeluar tidak mempunyai sebarang pilihan untuk menghadirkan fungsi stylus ini. Betul. Jadi itu adalah topik mengenai stylus, topik mengenai tablet. So kita dah bincang pada awal sembang lebat. Kali ni kita dah bincang mengenai Nokia N1, iaitu peranti Nokia pertama selepas pengambilan division, selepas berpisah dengan Microsoft. So Microsoft dah beli division untuk peranti mudah alih pada Nokia. So kita dah bincang juga mengenai tablet Android vs iOS, dan kita dah bincang mengenai tablet. Jadi bagi anda yang ingin mengikuti sembang lebat pada minggu depan, jangan lupa saksikan kami pada hari Isnin di Amazon Android. Jadi sekian saja daripada kami. Saya Ari Ismail dan saya Fio Bofin. Jangan tutup. Kita tutup. Jika anda suka video ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video kami, sila like di channel kami di YouTube. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain, iaitu hari Isnin. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.